dibuang kerja, bisnes tutup dan macam-macam lagi. So how do you want to survive? Selamat datang ke channel YouTube Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. So kali ini saya nak ulas topik tentang ekonomi. Okey, sebab sekarang ni, you know, bila anda buka social media anda, tengok YouTube, tengok TikTok, tengok Instagram, sometimes kita dapat banyak news ataupun berita-berita yang bagi saya agak buruk, okay, berkenaan dengan ekonomi dunia. Kita mulakan tahun 2022 ini dengan peperangan antara Rusia dan Ukraine. Sampai ke hari ini masih lagi tak settle. Dan bukan itu sahaja, baru-baru ini kita dikejutkan juga dengan lawatan daripada Nancy Pelosi ke Taiwan. Benda ini mengakibatkan konflik yang lebih teruk antara negara China dan juga negara Taiwan. So, tak cukup dengan satu peperangan, dua peperangan antara dua negara yang besar. Okay, kita cakap berkenaan dengan Rusia dan juga China. Rusia berperang pun kita dah nampak dah impactnya kepada kita kat Malaysia ini. Okay, impact yang paling, orang kata paling, paling obvious lah adalah kenaikan harga barang. Kenapa harga barang naik? Peperangan tu jauh dekat Rusia dan Ukraine. Seperti apa yang saya dah kongsikan sebelum-sebelum ini, kenapa? Sebab Rusia ini merupakan negara ekspor yang besar. Maksudnya, Rusia ni bukan saja ekspor minyak, bukan saja ekspor gas, tetapi mereka pun ekspor banyak lagi bahan-bahan mentah yang lain. So, akibat daripada sekatan ekonomi yang dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Rusia dan sekutu-sekutunya, maka negara-negara, terutamanya di negara Eropah, tidak dapat gas, tidak dapat minyak. So kalau anda pergi ke Eropah sekarang ini, kalau anda nak naik taksi ke, nak naik bas, saya boleh jamin, confirm, duit tambang yang anda kena bayar tu melambung tinggi. So Eropah affected, Malaysia pun affected juga. Sebab apa? Sebab Eropah ni export apa? Export gandum, export biji-bijiran, export apa lagi? Macam-macam lah benda-benda lain lagi yang negara Eropah export ke negara Malaysia. Akibat daripada itu yang saya namakan supply chain disruption, harga barang pun naik. Harga barang naik ni, impact dia apa? Impact kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, terutamanya rakyat-rakyat golongan B40 ataupun M40, anda nak beli barang, makanan, barang-barang keperluan pun sekarang ni fikir 2-3 kali. Sedangkan barang-barang keperluan ni adalah barang yang wajib kita beli. Dalam dunia yang tidak menentu sekarang ini, apa kita boleh buat? Okay, so hari ini saya nak kongsikan kepada anda beberapa perkara yang anda boleh buat, okay, untuk melindungi diri anda dan keluarga anda. Yang pertama, saya nak kongsikan kepada anda, pastikan anda jaga kewangan anda. Maksudnya, jangan buat hutang yang tak sepatutnya anda buat. Jangan berboros, okay, dengan duit-duit anda. Apa lagi? Jangan beli benda-benda yang anda tak perlu. Bina simpanan anda. Kalau anda belum cukup tabung simpanan kecemasan, saya nak anda bina dulu tabung simpanan kecemasan anda. Jadi, tabung simpanan kecemasan ni berapa? At least lah, at least sekurang-kurangnya ada 6 bulan perbelanjaan anda. Okay? So, kalau anda belanja bulan-bulan RM3,000, RM3,000 kali dengan 6, RM18,000. Pastikan anda ada simpanan. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Pepatah Melayu cakap, sediakan payung sebelum hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak nasihatkan kepada anda, jagalah kesihatan anda juga. Bukan saja kewangan tetapi kesihatan. Sebab kalaulah something happen, mungkin anda dibuang kerja, mungkin anda gaji dipotong ataupun bisnes anda tutup, anda perlu sihat untuk anda mencari rezeki, mencari nafkah. Kalau anda tak sihat, anda jatuh sakit, lepas tu anda pula ditimpa musibah, dibuang kerja, bisnes tutup dan macam-macam lagi. So how do you want to survive? At the end of the day, bila benda-benda macam ni yang sedang berlaku sekarang ini, benda yang paling penting adalah survival. Bagaimana kita nak survive throughout this period. Okay, this period is very very crucial. So, kita kena jaga kewangan kita, kita kena jaga kesihatan kita. Dan last but not least, okay, this is especially for Muslim out there, jagalah agama anda. Sebab at the end of the day, apa saja yang berlaku sekarang ini adalah ketentuan ataupun kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, maksudnya, okay, kat sini saya pakai topi
ustaz saya. Okay, maksudnya kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga agama kita. So, bagi mereka yang mungkin tak pernah ambil tahu tentang agama ni, saya nasihatkan this is the time. Sebab Allah wa'alam, kita tak tahu. Okay, peperangan ni berlaku ni. Okay, ni bukan peperangan negara kecil-kecilan eh. Ni negara besar ni. Saya cakap peperangan antara Rusia. Rusia tu negara yang paling besar di dunia. Lepas tu China pula. Okay, belum perang lagi, na'udzubillah. Tapi kita doakan bersama-sama mereka tak berperang. Tetapi kalau berperang, habis. Sebab China ini, bagi mereka yang tahu ataupun tak tahu, China merupakan negara pengeluar yang kedua terbesar di dunia. So, it's not like Russia. Russia mungkin yang keenam kot. Saya pun dah tak tahulah ranking dia. Disclaimer siap-siap, okay? I'm not the expert. Tetapi saya tahu China is very, very big. We don't want that to happen. Itu saja video daripada saya. Dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ, tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.